Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel saya, Luffy Art Studio. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi tentang alat-alat apa saja yang diperlukan dalam melukis dengan menggunakan cat air. Kawan-kawan, dalam melukis dengan menggunakan cat air pada zaman kita sekolah dulu ya, kalau ada prakarya tentang cat air, ya bawaannya yang diperlukan adalah kertas gambar, cat air, palet dan kuas saja. Padahal teman-teman ternyata banyak medium tambahan yang bisa kita manfaatkan. Bahkan untuk kertas itu sendiri tidak asal kertas, tapi khusus untuk cat air. Mari kita bahas teman-teman satu persatu alat-alat yang kita butuhkan dalam melukis dengan menggunakan cat air. Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu kertas gambar. Tapi bukan sekedar kertas nih teman-teman. Namun harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Kertas yang digunakan untuk cat air, teman-teman usahakan yang sudah mengandung acid free. Nah, terutama jika kalian ingin memiliki karya yang tahan lama dan tidak menguning. Acid free ini adalah kertas bebas asam. Jika dimasukkan atau bersinggungan dengan air, maka kertas akan menghasilkan pH netral atau basa. Hal ini bisa membuat kertas terhindar dari perubahan warna menjadi kekuningan atau berjamur. Cat air, teman-teman, umumnya membutuhkan kertas dengan ketebalan minimum 200 gsm. Jadi, kertas yang kita butuhkan itu harus di atas 200 gsm ketebalannya. Tapi sebenarnya lebih tipis dari itu bisa saja digunakan, namun hasilnya kurang maksimal. Apalagi jika kalian menggunakan teknik wet to wet. Apa itu? Yaitu teknik lukis cat air di mana kertas juga harus basah sebelum dikuas dengan warna catnya. Ketebalan kertas dan jenis juga beragam. Biasanya tebal kertas mulai dari 200 gsm, 300 gsm, 400 sampai 600. Jadi, yang pertama itu yaitu kertas itu tadi teman-teman. Dan dalam karya saya ini, saya menggunakan kertas merek Admedia. Namun kawan-kawan bisa mencarinya di toko alat-alat lukis atau beli di online shop. Media yang paling terpenting selanjutnya para teman-teman semuanya tentunya yaitu cat air itu sendiri. Namanya juga melukis cat air, ya kan? Jadi kita butuhkan yaitu cat air. Cat ini ada dua pilihan teman-teman yang bisa digunakan. Yang pertama berbentuk tube, yang kedua berbentuk half pens atau kotak semacam eyeshadow. Nah, itu ada berbagai macam merek para teman-teman semuanya. Kalian bisa mencarinya di toko-toko alat lukis maupun dijual di online. Yang saya pakai di sini adalah cat air berbentuk tube, yaitu merek Meris. Ini harganya sangat terjangkau sekali untuk bagi Anda yang pemula. Salah satu ciri yang paling menonjol tentang cat air adalah sifatnya yang transparan. Jadi cat air ini adalah cat yang sifatnya transparan. Jadi jangan heran kalau Anda melukis pakai cat air, permukaan kertasnya tetap kelihatan nyata ya. Kalau mau warnanya tertutup atau solid, gunakan gouache ya. Ini gouache ini bahannya seperti cat air, namun sifatnya bisa menutup, tidak transparan. Jenis ini merupakan waterbase, sama-sama waterbase, jadi bisa menutup. Nah, sifatnya tidak transparan. Terus teman-teman, yang kita butuhkan alat selanjutnya yaitu kuas. Peralatan yang terpenting wajib kita punyai ya dalam melukis menggunakan cat air yaitu kuas, terutama yang berbahan material natural hair. Ini dikarenakan bahan dasar ini bisa lebih lama menyimpan air dan juga lebih fleksibel. Bukan berarti yang terbuat dari bahan bristol tidak bisa digunakan, tetap bisa kok.
Bahkan yang paling umum adalah yang terbuat dari sintetis. Perihal material, ini bisa nanti kita jelaskan secara mendetail. Peralatan selanjutnya yang kita butuhkan yaitu masking tape. Kalau yang ini bahan material yang sifatnya optimal. Peralatan yang kita butuhkan dalam melukis cat air selanjutnya yaitu masking tape. Kalau yang ini adalah bahan material yang sifatnya opsional. Opsional ya. Alias pilihan penggemar, suka-suka yang melukis. Masking tape bisa penting, bisa juga tidak. Media ini digunakan untuk menjaga kertas agar tetap rata saat proses melukis. Biasanya digunakan untuk menempelkan kertas cat air pada suatu bidang supaya tidak mudah terlepas. Caranya dengan mengaplikasinya pada bagian pinggir atau luar dari kertas dan ditempelkan pada bidang di bawahnya. Dengan cara seperti ini bisa meminimalisir kertas menjadi keriting saat lukisan sudah kering. Terus selanjutnya adalah palet. Tempat pencampuran warna. Palet cat air umumnya memiliki area cekung yang kita gunakan sebagai tempat warna dan airnya. Sementara palet untuk cat akrilik dan minyak biasanya lebih rata menyerupai papan biasa. Nah, tapi saya yang gunakan ini ada dua macam, ada yang berbentuk cekung dan datar. Saya juga bisa menggunakan dengan yang datar ini untuk melukis dengan menggunakan cat air. Peralatan selanjutnya yang kita butuhkan dalam melukis dengan menggunakan cat air yaitu air itu sendiri dan tisu atau kain-kain bekas untuk membersihkan sisa-sisa cat pada kuas kita. Jadi air yang saya gunakan ini ada dua tempat minimal ya. Kita gunakan itu dua tempat. Nah, dua tempat air ya. Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk membersihkan cat-cat yang menempel pada kuas setelah kita gunakan untuk mengecat. Dan yang kedua, yang air yang kedua yaitu untuk mencampurkan ya, untuk mencampur dengan cat air. Dan terakhir adalah tisu untuk membersihkan cat pada kuas itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi semua adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam melukis menggunakan cat air. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.